Tuh lihat, setebal gitu, nutupin atap. Bisa dibayangkan ya, ini kalau kita hidup di zaman modern udah seperti ini, kita masih bisa menyiasati dengan hidup pemanas gitu ya. Zaman dulu, wah, gimana? Inilah kondisi kawasan kota Yonesawa. Hari ini tadi satu tebal, tembok satu kanan kiri jalan, luar biasa. Inilah suasana kota di Yonesawa. Jadi mengundang siapa saja yang mau yuki kaki shuffling snow bersih-bersih. Tapi aku pernah ditanya, Romo itu lama tinggal bersalju-salju di tempat seperti itu kok, tapi kulitnya tetap hitam gitu. Bener juga, tapi memang gitu. Jadi kalau salju itu kan pantulan dari matahari, kalau ada itu lebih keras, lebih terasa panas gitu ya. Jadinya ya itu kulit bisa terbakar sejatinya gitu. Dan aku sendiri sih memang punya kulit yang sawo matang seperti ini. Jadinya tidak berarti bahwa hidup di itu terus kemudian jadi putih gitu. Gitu kan. Aku juga tidak punya asuransi. Cuma yang sekitar aja yang begitu pengen tahu kok tidak jadi putih ya gitu.